Sebelumnya kami ingin meluruskan bahwa kami tidak berniat membuat video tersebut, berniat pergi ke hutan kemudian menggunakan ambulan untuk melakukan aksi video atau membuat konten video. Tetapi semuanya terjadi secara spontan. Kami menyadari secara sadar bahwa apa yang kami lakukan itu sangat melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Indonesia, terutama kami sebagai mahasiswa. Sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dirugikan atas kejadian ini, terutama kepada pihak desa, kemudian juga pihak Satgas untuk penyalahgunaan fasilitas yang telah kami lakukan. Kami menyesali perbuatan kami. Kami berjanji tidak akan melakukan kegiatan tersebut lagi, tidak akan melakukan aksi yang seperti yang ada di video tersebut lagi.